guys, welcome back my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas khususnya buat pengguna driver Grab. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara teman-teman mengisi ulang top up saldo driver teman-teman itu dengan mudah dan dengan banyak cara yang sudah saya jelaskan di video yang sudah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa cek di playlist yang ada di sebelah sini. Teman-teman bisa cek nanti di playlist itu. Dan saat ini saya akan memberi informasi teman-teman juga bisa mengisi ulang melalui Pegadaian. Jadi caranya cukup mudah. Teman-teman bisa langsung pergi ke Pegadaian terdekat tanpa perlu ambil nomor antrian khusus untuk top up dan pengisian pulsa dan lain-lain. Berikan nomor plat kendaraan Anda ke petugas dan setelah itu akan mendapatkan nota belanjaan dan teman-teman bisa langsung mengisi nomor voucher ya, bukan kode voucher tapi nomor vouchernya ke aplikasi Grab teman-teman. Oke guys, sekian videonya, singkat dan sederhana, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan ikuti terus video terbaru yang sudah saya buat di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya guys.